Taufi Rasror. Saya menjabat dari perpustakaan ini dari tahun 2021 sampai 2023. Mungkin langsung saja. Sejarah singkat perpustakaan. Mengenai sejarah singkat perpustakaan, kita harus mengenal dulu perpustakaan itu. Perpustakaan adalah sebuah tempat, mana tempat ini adalah wadah bagi orang-orang yang mau meningkatkan kualitas dalam keilmuan. Tapi tidak hanya dalam keilmuan saja, perpustakaan juga bisa berkreatif untuk berkarya bagi orang-orang yang mau berkarya. Contohnya seperti membuat cerpen, membuat anekdot, dan juga puisi yang sudah ekstra, teman-teman. Lalu perpustakaan, khususnya juga perpustakaan dan bahasa Lengko, awalnya dalam perpustakaan dan bahasa Lengko ini bukan sebuah perpustakaan, tapi sebuah milik pribadi dari Hadratus Syekh Kyai Haji Hasan Syafri. Tapi bukan perpustakaan, tempat istirahat. Tapi ini maksud dengan tempat istirahat di sini bukan tidak ada buku, enggak. Ada buku, ada kitab beliau. Lalu setelah wafatnya beliau, tempat ini menjadi tak terurus, tidak ada yang mengurus. Nah, karena tidak ada yang mengurus, berselang waktulah ada yang mau mengurus sudah. Karena dalam wafatnya beliau dilanjut khalifah selanjutnya, yaitu khalifah Kyai Haji Mutawakkil Anullah yang sudah sekarang menjabat jadi khalifah. Ini merintis adanya struktur kepengurusan. Jadi ada yang jadi pengurus perpustakaan, ada yang jadi pengurus kedaerahan dan lain sebagainya, dan juga daerah-daerah yang lain juga ada pengurus. Pesan saya untuk menjadi pustakawan itu yang pertama adalah jangan pantang menyerah. Karena kalau orang sudah menyerah, dia masih belum tahu akhir dari sebuah hikmah dalam menjalankan tugas. Karena menjalankan amal itu tidak segampang membolak-balikan tangan. Karena dalam menjalankan amanah itu harus melibatkan yang namanya utama adalah anggota. Jadi yang mau gak mau kita harus membuka telinga untuk mendengarkan inspirasi dan juga saran atau kritik yang disampaikan dari anggota. Dan juga kita membuka mata kita untuk melihat keadaan dari teman-teman anggota. Dan juga kita melebarkan mulut kita, artinya kita harus mengungkapkan apa yang harus kita lakukan ke depan dalam perpustakaan ini. Mungkin seperti itu.